Presiden dan Wakil Presiden Indonesia akan dipilih pada pemilihan Presiden 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilu ini akan menjadi ujian bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Lebih dari 200 juta pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan para kontestan pemilu untuk menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi mobilisasi massa dan manfaat teknologi informasi. Para kontestan pemilu harus menolak penggunaan politik SARA dan politik identitas. Yang lebih mendepankan politik ide dan gagasan, pemilih pemula memiliki peran penting dalam pemilu ini. Pemilu yang bersih akan melahirkan pemimpin yang jujur dan adil. Uy. Halo bro, apa kabar? Sehat. Kenapa ya, nelpon? Pengen lihat muka lo aja. Alah, cepet. Kenapa telpon? Gue mau pusreng nih. Tadi mak gue ngirim link gitu, isinya pemilihan presiden. Terus? Nah, gue mau nanya sama lo. Nanya apa? Menurut lo siapa yang kepilih jadi presiden? Oh, jelas dong. Si paling gemoy. Oh, itu. Emang lo pilih siapa? Ada deh, nanti lihat sendiri aja. Ya udahlah, serah lo. Gue mau login. Bye.